Minangka wangun rasa syukur ka Gusti Nu Maha Agung luyu kana berkah keur warga nu ngoklakeun lahan tatanen anu nyangking jumlah anu kaleluwihi warga Desa Ranca Kalong Kabupaten Sumedang ngalakonan upacara adat ngalaksa. Sesepuh Desa miharep eta kagiatan mampu ngaronjatkeun karaharjaan masyarakat di sabudeureunana. Satu tas kateg leuwih ti 2 taun nalatan sasalat COVID-19 upacara adat ngalaksa kiwari di Kokola Kendeui. Eta upacara adat ngalaksa teh dilakonan di Desa Wisata Panenjoan sarta Kampung Adat Desa Ranca Kalong Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir ngebrehkeun warisan budaya karuhun samodel kitu kudu diriksa turta dimumule kunonoman tuturus bangsa. Lianti minangka warisan budaya eta kagiatan ge mampu dimangpaatkeun jadi potensi keur ngirut wisatawan sarta bisa ngaronjatkeun widang ekonomi daerah utamana Ranca Kalong Kabupaten Sumedang. Doni Ahmad Munir ngembohan daerah Ranca Kalong bakal ditaratas minangka ikon Balina Jawa Barat utamana Kabupaten Sumedang. Ini saya bisa hadir di acara upacara adat ngalaksa di Sumedang, salah satu kalender event untuk wisata dan bahkan melestarikan budaya Sumedang, Ranca Kalong, adat ngalaksa sebagai wujud syukur kita atas berkah dari Allah, atas nikmat dari Allah dalam bentuk ada kegiatan adat ngalaksa, ada kegiatan sedekahnya bagi-bagi makanan sebagainya. Dan tentunya bagi Pemda ini merupakan sebuah wahana pertama untuk menjaga melestarikan budaya Sumedang secara sakalon. Kedua, wadah bagi para seniman untuk terus mengaktualisasikan potensi kreatifnya. Yang ketiga, budaya tarik wisata. Sajroning kitu sesepuh Desa Ranca Kalong Abah Taryat miharep jenglengan kagiatan mayeng upacara ngalaksa mampu ngawanohkeun Desa Ranca Kalong anu eueup ku ajen-inajen adat turta budaya sarta mampu ngaronjatkeun karaharjaan masyarakat di sabudeureunana. Para petani seperti ini kan sawah lagi mau dipanen. Ini keadaan di Ranca Kalong ini dulunya itu alhamdulillah subur. Ya. Setelah itu para sepuh Ranca Kalong dulu karena ini pertaniannya alhamdulillah sudah berhasil tanam padi itu dari bibit dari Mataram kan dulunya ini dikembangkan di sini dijemput sama musik ini Tarawangsa. Nah, sampai sekarang itu diperingati. Diki Guntara, Bandung TV.